Assalamualaikum sahabat properti, jumpa lagi dengan saya RikaRich, juaranya properti mewah. Nah sahabat, kali ini saya ada di Jogja Utara bagian timur ya. Jadi ini area sangat berkembang sekali dan rumah ataupun suasana di sini masih asri dan nyaman walaupun sudah ramai juga di sekelilingnya. Nah, tetangganya sendiri depan ya, saya kasih tahu sedikit. Di sisi depan itu adalah perumahan Pertamina sahabat. Nah, untuk akses jalannya juga lapang ya, ini bisa papasan. Jadi sahabat, depan ini dan sementara memang ditutup untuk di bagian kanan saya tadi. Nah, rumah ini masih baru sahabat dan full furnish, lengkap banget deh. Sahabat tinggal bawa koper saja ataupun pakaian, dah sama kendaraan cukup banget. Nah sahabat, rumah ini memiliki luasan tanah 112 meter persegi dan bangunan kurang lebih yaitu 122 meter persegi. Dan sahabat, ini memiliki lebar depan 10 ya kurang lebihnya, jadi sangat menarik sekali. Dan sudah tersedia pagar juga sahabat ya, pagarnya pun juga tinggi. Jadi kalau apabila sahabat menempati juga suasananya aman. Nah, kita lihat dari sisi carport ya. Nah, carportnya juga lega, mobil besar, Pajero, Fortuner dah masuk juga di sini sahabat. Akselerasinya juga mudah sahabat ya. Ini bisa kita buka lagi sahabat. Nah, semakin lebar. Jadi misal situ ada mobil, di sini masih bisa kendaraan motor ya. Dan sudah terpasang kanopi. Nah, kanopinya juga nyaman, ini tidak berisik ya. Dan akhirnya tidak kehujanan dan kepanasan. Lalu sahabat, kita coba naik lagi yaitu ke terasnya. Jadi rumahnya tinggi ya, membuat semakin mewah. Di sisi kanan ini ada taman ya. Memang mohon maaf ini kurang terawat karena keterbatasan pemilik yaitu ada di luar kota Jogja. Sementara memang dipakai untuk singgah. Dan ini dijual karena anaknya udah mau lulus dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran sahabat. Jadi ini sangat terjangkau apabila sahabat aktivitasnya di Jogja bagian timur yaitu Maguwoharjo, dekat sekali. Dan di sini udah seperti Indomaret, supermarket, dah menjamur. Jadi kalau soal makanan aman deh pokoknya. Lalu kita masuk yuk ke dalam ya. Nah sahabat, di bagian depan ada teras kecil minimalis ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk bersantai. Rumah ini menghadapnya ke barat, tetapi di depannya masih ada pepohonan, jadi membuat nyaman dan sejuk sekali. Baik sahabat, kita masuk lagi ke dalam rumahnya. Nah, ini dia rumahnya, langsung banyak perabotnya ya sahabat ya di sini. Yang pertama di bagian kanan saya ini dimanfaatkan untuk sofa tamu ya. Kalau ada tamu bisa di sini ataupun kalau apabila kekurangan bisa di sebelah kiri lagi ya. Nah, di atasnya juga udah tersedia lampu kipas juga nih ya. Nah, oke ya. Jadi tinggal pilih mau terang atau enggak gitu ya. Selanjutnya sahabat, ini bisa dimanfaatkan untuk meja kursi makan ya. Atau ya kebutuhannya untuk apalah, untuk kumpul keluarga juga nyaman sekali di sini. Oke, oh iya, ini dijual full furnish ya, ingat ya sahabat. Jadi diperhatikan apa saja yang ada isinya, apa aja furniturnya kita lihat juga. Lanjut sahabat, ini ada sofa keluarga, sofa sudut ya. Nah, ini membuat nyaman sekali sahabat untuk keluarga apabila liburan di Yogyakarta, ataupun ya untuk aktivitas anaknya, putra-putrinya di Jogja. Nah, jadi ini daerah Purwomartani, sahabat ya. Dan tersedia jendela juga. Itu juga masih ada ruang terbuka di belakang. Nanti kita lihat. Nah, ini ada sofa, selanjutnya di sini ada meja juga. Mejanya juga spesial ya, kualitasnya sahabat ya. Ada karpet di bawahnya, dan ada backdrop, ada vas ya. Dan hiasan lainnya nih. Nah, nih. Cakep ya. Oke, ini juga ada kabinet ya di bawah TV. Selanjutnya di sini juga ada meja kerja sahabat. Misalkan ingin bekerja di sini untuk belajar di sini, nah itu juga bisa. Walaupun ini juga bisa dipindah-pindah sahabat ya mejanya. Mau ditaruh di bagian mana masih bisa. Oke. Lanjut, sebelum kita naik ke atas, kita lihat di sisi kiri saya. Ini ada dapur yang nyaman sekali. Nah, ini juga salah satu kelebihannya ya. Jadi dapurnya sudah full kitchen set nih. Sudah ada kompor tanamnya sahabat ya. Tadi kalau kita sempat lihat dari depan ada kompor gas di bagian carport. Nah, itu untuk demi keamanan kompor ini. Nah, begitu, biar tidak bau-bau ya. Ini sudah tersedia cooker juga. Dan menarik lagi ada kulkas 2 pintu. Nah, nih. Oke, masih garansi juga loh ya. Dan ini untuk tempat cucinya juga cukup lebar. Nah, ini kerannya juga bisa ditarik. Nah, oke, komplit ya. Lanjut, di sini juga ada meja. Ya, dibilang bisa disebut minibar atau meja paket makan ya, tempat makan lah. Nah, ini juga tersedia lampu hiasnya juga di atasnya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada microwave. Microwave-nya masih baru, belum terpakai juga sahabat ya. Oke. Ini ada kursinya 2 sahabat. Selanjutnya di sini juga ada tempat untuk rice cooker ya. Ini menanak masak nasi di sini. Oke. Nah, sahabat, ada lagi ruang di sini, sahabat. Memang ini bisa dimanfaatkan untuk ruang cuci sebetulnya. Nah, di sini sudah ada keran juga. Tetapi dengan pemilik yang sekarang, ini dimanfaatkan untuk ruang ibadah gitu, ataupun dia semacam ruang santai di sini. Gitu. Nah, nih. Jadi ini tempat itu ya. Silakan, mau dipakai untuk fungsinya seperti apa bisa sahabat. Oh, ini ada produk Tupperware ya, warna-warni. Jadi buat hiasan juga itu. Nah sahabat, kita lihat di sisi belakang ada apa. Di belakang ada ruang terbuka. Nah, dimana dibalik sekarang, yang dalam tadi harusnya buat laundry room, sekarang di belakang. Jadi ada mesin cuci masih bagus ya, otomatis, dan sudah digital inverter merek Samsung. Nah, ini juga ada tambahan gini buat gantung-gantung handuk ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya sahabat, nih ya, ini udah ada stop kontaknya juga. Nah, bila mana membutuhkan cucian banyak, tinggal di sini ya. Nah, ini terbuka sahabat, jadi udaranya enak banget nih, sirkulasinya sehat ya. Cahayanya juga tercukupi sempurna. Nah, itu tadi jendela bagian ruang keluarga sahabat. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi ini coraknya ataupun motifnya lantai juga menarik. Ini juga pintu sliding sahabat. Dan pilihan juga ini, bukan yang kaleng-kaleng ya. Nah, nih. Oke. Lalu kita di bawah tangga ya, tadi terlupa ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya nyaman sekali. Kita lihat nih. Oke, kamar mandinya full granit sahabat ya. Nih, ada cermin kecil, ada wastafel, dan di sini juga ada showernya juga sahabat. Nah, gantungan handuk juga tersedia. Baik. Nah, di bawah tangga juga ada pemanfaatan nih. untuk menaruh barang-barang sesuatu itu bisa di bawah sini. Yuk kita ke atas, ada apa? Baik sahabat, ini tangganya juga nyaman sekali ya. Meskipun plafonnya tinggi, tangganya juga sangat nyaman. Jadi untuk orang tua ataupun dewasa dan anak-anak khususnya juga aman sekali. Ini pegangan railing tangganya juga kuat sekali sahabat. Nah, ini sahabat di pertengahan tangga, jadi ada sirkulasi udara juga di sini. Di samping di atasnya kaca mati untuk pencahayaan. Ya, oke, cakep ya. Nah, selanjutnya untuk area atas lantai 2 ini khususnya adalah untuk kamar tidur, sahabat. Kita lihat dari sisi kiri dulu ya. Ini kamar yang pertama. Nah, kamar yang pertama juga lapang ya, sahabat nih. Ada ukurannya 3x3, sahabat ya. Dan sudah tersedia perabot lengkap. Ada meja rias, ada nakas, terus ada meja belajar, ada almari, ada bednya, ini lengkap dengan bantal gulingnya juga. Nah, sudah tersedia AC ya sahabat ya. Oke, selanjutnya di antara dua kamar ataupun di sebelah kiri saya ada kamar mandi. Jadi sangat praktis ya pemanfaatan kamar mandinya sendiri. Nih, ada basah kering juga sahabat. Sudah tersedia water heater juga nih. Jadi nyaman sekali untuk ditempati. Dan ada exhaust-nya juga sahabat ya. Selanjutnya sahabat, ini dia. Ini kamar yang kedua. Ini yang udah ada rak-raknya untuk buku juga, ada meja belajarnya juga ya. Nah, ini ada almari di sebelah kanan belakang saya dan ada tempat tidur. Tempat tidur ini ukurannya 160 ya lebarnya sahabat ya. Ukuran queen ya. Nih, nyaman banget deh. Dan sudah tersedia AC juga. Dan jendelanya besar juga. Nah di sebelahnya itu rumah baru dibangun sahabat ya. Selanjutnya sahabat, dari sisi kiri saya ini, kalau dilihat tadi terlupa ada lampu hias juga ya di atas tangga itu untuk menghiasi. Nah di tengah-tengah ada balkon kecil minimalis nih. Nah, balkonnya menikmati udara segar. Nah, di sini sahabat. Ini sementara dipakai untuk taruh handuk ya. Karena ini kebetulan beliau baru ke Jogja dan ini diminta untuk direview dan ditawarkan sahabat. Ya. Menarik ya. Lanjutnya sahabat, ini kamar utama. Ini kamar utama. Tempat tidurnya lebih lebar ya, ini ada 2 meter, besar banget nih ya. Meja rias, ada nakas ya, meja samping atau ini, dan ada cerminnya juga. Nah, sudah ada gorden juga untuk kamar ini ya. Nih. Selanjutnya ada AC, sahabat. Nah, nyaman sekali nih meja riasnya. Oke, nih ada televisi juga. Jadi televisinya ada 2 ya, di ruang keluarga dan di sini di lantai atas ini. Baik sahabat, selanjutnya ini almari tadi udah ya. Nah ini yang terakhir adalah kamar mandi. Kamar mandinya juga lapang sahabat. Di samping itu sudah tersedia water heater, terus ada nih di pojok nih ada wastafel sekaligus cermin sahabat ya, dan untuk menaruh sabun ataupun yang lainnya, dan sudah tersedia stop kontak atau colokan. Jadi jangan khawatir apabila menggunakan hair dryer ataupun yang berbau-bau listrik. Nah, mesin cukur elektrik itu juga nyaman. Baik sahabat, bagaimana, kita sudah keliling ya. Apa komentar sahabat? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Harganya berapa? Harganya sangat terjangkau, yaitu 1,6 M ya, sudah sama perabot semuanya ini ya. Jadi sahabat tinggal masuk saja, bawa pakaian ya, bawa kendaraan, dah gitu. Jadi sahabat, ini juga nego langsung dengan ownernya. Jadi sahabat, apabila tertarik Hubungi saya sekarang juga di 081225788876. Jangan lupa di-subscribe, habis itu di-like dan di-share. Ikuti terus, sahabat. Nah, sahabat, apabila juga membutuhkan rumah yang full furnish seperti ini nantinya, ada di Jogja Utara, bagian dekat dengan kampus UI, itu juga bisa, sahabat, nanti. Tunggu ya launchingnya. Jadi ikuti terus, sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama RikaRich. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.